Oke guys, nah ini dia tadi kue yang kita beli. Ini kue yang mirip banget sama kayak putu ya. Nah, tapi nggak putu-putu juga. Jadi ini putunya orang Malaysia. Nah, ini dia. Tuh. Tadi ditanya-tanyain sama abangnya, ternyata campuran yang bikin dia enak banget dan bikin dia pulen banget itu dia pakai ubi lagi guys. Nah, dicampurin ubi di adonan si putunya ini, jadi rasanya itu lebih berlemak, lembut dan kenyal-kenyal enak gitu ya. Nah, yang hebatnya lagi itu jarang banget atau mungkin nggak ada orang Indonesia yang buat seperti ini dengan seniat itu gitu. Jadi niatnya itu bikin alat mesinnya itu keren banget, lebar, gede, besar gitu. Lebih dari 100 lubang. Jadi alat kukusnya itu custom gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat itu unik dan keren banget. Satu pak begini isinya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu 3 ringgit kalau nggak salah. Nah, 3 ringgit itu kurang lebih sekitar 10.000 lebih dikit atau 10.000 kurang. Nah, teman-teman, kita langsung aja cobain ya. Nah, agak dikit. Emang enak banget guys. Makan si putu ini tuh mirip kayak makan kue mahal gitu ya. Kue mahal itu biasanya enak dan niat banget buatnya. Rasa manisnya pas banget. Teksturnya tuh lembut banget dan agak sedikit berisi karena ada si campur ubinya. Jadi kayak lebih pulen dan apa ya, padat dan kenyal gitu ya. Tapi nggak ngilangin rasa putunya ya. Jadi putunya ini lebih kayak putu premium gitu. Menurut gue enak banget. Rasanya tokcer banget. Jadi gue pikir awalnya mirip banget sama putu-putu yang ada di Indonesia. Ternyata putu ini beda guys. Saya proses pembuatannya yang unik. Ini juga rasanya dan bahannya juga berbeda. Enak banget guys. Buat lo yang lagi liburan Kuala Lumpur atau pengen ada rencana liburan Kuala Lumpur, boleh banget cobain ini. Alamat lengkapnya ntar gue tulis di deskripsi. Jadi supaya lo langsung nemuin jajanan. Oke guys, itu dari video gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.